Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Bojowonto ya, di pusat kota Madiun. Saya akan review untuk lokasi kereta Bojowonto ya, yang posisinya tidak jauh dari alun-alun, dari alun-alun kota Madiun. Oke, kita akan review seperti apa suasana di kereta Bojowonto yang ada di dekat dengan alun-alun kota Madiun. Oke, kita review. Let's go. Yes, ini suasana di area Bojowonto ya, di area kereta. Kebetulan ini hari Minggu ya, malam Senin, tapi untuk besok libur ya, sehingga lumayan ramai ya dibandingkan dengan hari biasanya. Ini adalah lokasi yang ada di kereta Bojowonto ya, di dekat area kota Madiun, alun-alun ya, khususnya tepatnya di dekat alun-alun. Oke, kita lanjut review guys. Baik guys, yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa ya klik subscribe, bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video update terbaru dari saya. Oke, kita lanjut review. Ini saya berada di dalam ruangan salah satu gerbong ya yang ada di Bojowonto, dan saya akan mencoba untuk menikmati masakan yang ada di kereta Bojowonto. Oke guys, kayak di kereta gitu, kayak naik di kereta ini. Campur naik kereta bareng ya. Oh ya, kayak gini naik kereta. Aku gak wani cakaan kayak gini, Pak. Nah. Ini belok. Oke, kita lanjut guys. Kita lanjut review. Ya, tadi review dari suasana di kereta Bojowonto ya, yang ada di pusat kota Madiun, tepatnya di dekat alun-alun kota Madiun. Oke, terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.